Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bang Studio Etoy, orangnya yang jelek. Inilah muka saya, muka Bang Studio Etoy yang berada di Kota Jakarta. Hello, hello, good morning, good morning, good morning. Iya, ini Sister Beautiful, ya, Grandmother Beautiful, Beautiful, iya, Father Uncle, iya, suhu-suhu, kakakku, iya, adekku. Ampun suhu, ya ampun suhu, ya saya bongkar lah. Kita bongkar permasalahan per-youtuban yang selama ini mungkin dirahasiakan-rahasiakan sama senior-senior kita. Mohon ampun ya, mohon maaf ya, bila saya bongkar. Trik-trik gitu untuk yang mulai bikin channel YouTube ataupun pemula. Ya. Ampun ya suhu ya, jangan ya, jangan saya jangan diserang ya, kita bikin enjoy aja. Kita yang penting berbagi ilmu, berbagi pengalaman berdasarkan ini benar pengalaman pribadi saya ya. Alhamdulillah ya, kawan-kawan lama saya suhu yang selalu mensupport channel saya, meskipun lihat dah subscribe lihat ya. Subscribe saya baru sedikit, di monet juga belum. Kenapa saya berani ngomong begini? Kok kamu bisa ngomong begini? Ya, saya berdasarkan pengalaman, saya kepingin berbagi ilmu. Dan untuk ini ya, buat sahabat-sahabatku atau ya kawan-kawan baru yang mau bikin konten YouTube, pemula, pemalu, yuk, selamat berkarya, selamat mencoba. Ya, sebelumnya bila ada pertanyaan atau gimana, isi aja di kolom komentar ya. Kolom komentar, jangan lupa jaga like, ya, like, komen, dan di-share juga boleh. Dan jangan lupa iklannya ya, tolong jangan di-skip. Biar lebih maju, ya. Karena satu iklan itu cuma 1.000, sahabat-sahabatku. 1.000, apa sih artinya 1.000? Rokok juga berapa sih ya sekarang? Makanan anak-anak kecil juga nggak mau ya. Yuk, kita berbagi ilmu. Ya mohon maaf ya, senior-senior, yuk, berbagi ilmu, sharing. Untuk pemalu, kita hindari rajanya Sepang. Tahu nggak sih rajanya Sepang? Raja Sepang itu ya banyak ya, orang yang mengomentari kita, mengomentari tidak sesuai dengan isi video ya. Padahal situ udah jelas-jelas, di situnya udah ya tertera. Kita bikin suruh sesuai dengan tema. Tapi kadang-kadang ya sembarangan ya di kolom komentar itu ya di video. Nah, mereka juga sebetulnya udah tahu, tapi yang saya bingung apa gimana? Itu sengaja apa gimana? Kalau menurut saya seperti itu ya, kalau misalkan mau komentar sembarangan, wah mendingan nggak usah komentar ya. Di like aja dah, kalau menurut saya pribadi ya, karena spam ya itu komentar, kalau yang tak jelas itu bikin merugikan diri kita sendiri dan sahabatku juga, yang dikomentari juga rugi, yang mengomentari juga rugi, mereka akan spam ya. Jadi rubah mindset kita dari mulai dari sekarang ya sahabat-sahabatku ya, sahabat pemula, yuk begitu seperti itu. Jauhilah atau hindari channel-channel si Raja Spam. Jadi kalau mau kita mengomentari channel orang lain, ya kita sesuai dengan isi video. Mulai sekarang kita rubah mindset kita, maju bersama, sukses bersama, ya. Dan nih ada lagi, misalkan ini kita mau subscribe ke channel orang lain. Kadang-kadang banyak itu sebetulnya senior-senior kita yang udah subscribe banyak, mereka udah ke subscribe kita pakai kunjungan akun yang lain. Terus kita balik di channel di atasnya, pas mau kita mau subscribe, kita cari nih. Misalkan nama channelannya di atas tuh Etoy. Etoy, padahal kita yang cari itu studio ya. Tahu kata Etoy itu, nih coba klik yang di sini ya, yang di bawah. Nah, kayak yang seperti itu sebetulnya janganlah, mendingan kita nggak usah subscribe, percuma juga. Karena apa? Setiap video yang kita upload itu tidak akan ditonton sama mereka. Kalau menurut saya seperti itu ya.
Jadi sia-sia, sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabatku. Hindari dan jauhi si Raja Sepang. Yang kita yang murni-murni aja ya, yang seperti saya, seperti sahabat-sahabat banyak kok. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan keburu-buru, jangan kepingin cepat dimonet, mencari sasket juga jangan barbar, kita slow, enjoy, yang penting pasti. Dan seperti itu ya sahabat-sahabatku, jangan tetap untuk yang mendekati 1.000 1.000 dikejar subnya dan jam tayangnya ya. Untuk yang di atas 1.000 utamakan fokus dulu ke jam tayang, mau live streamer atau live streaming, boleh, itu lebih bagus, challenge lebih bagus. Jadi dua-duanya seimbang, kita ngejar sub juga dan diet juga sahabat-sahabatku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Studio Etoy. Maju bersama, sukses bersama. Ampun suhu. Thank you.